apa ini coba? Nak, ayo bangun, Nak. Ayo. Katanya mau kuliah. Ini udah jam 7.30 loh. Jam 7.30? Iya, udah jam 7.30. Ya Allah, kenapa Mama nggak bangun pagi, susu pagi-pagi? Ya ampun, kan ini kuliahnya Bu Dewi, tak boleh telat, Ma. Mana Mama tahu, kan udah dari tadi Mama bangun. Ayo, ingin cepet bangun. Kan aku tahu. Aduh, telat lagi. Mama. Bangunin, kenapa enggak dengar-dengar suaranya? Itu. Iya, Su. Emang juga istri yang baik ya, Pak ya. Oh ya, Mama udah buatin makanan ke sarapan kita. Udah dong. Apa sih yang enggak buat suami tercinta? Oh ya. Udah, Pak. Ya. Topinya Papa. Termin dulu, Mama. Udah datang kok, Pak. Iya. Ayo kita sarapan. Udah ganteng, ayo. Ya udah. Sarapan. Susinya udah berangkat kuliah belum? Udah, dari tadi. Bandar itu coba dikontrol lah. Iya. Bentar ya mau kontrol. Ini gak bisa dikasih tahu anak itu. Tanya Mama tugasnya itu. Iya. Jangan Mama sampai anak kita pergaulannya itu harus dijaga. Iya. Pas dia pulang kuliah juga. Iya, Pak. Nanti Papa ke Klaten ya, pulangnya. Iya, Pak. Oh ya, taruh ya, Maya. Halo. 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 Lagi di mana, Pak? Iya, ini Bu, masih di rumah ini. Berkas apa yang saya bawa, Pak? Untuk berkasnya, Ibu hanya membawa untuk sertifikat. Hasil apa namanya untuk berkas-berkas yang sudah saya sebutkan kemarin itu, Bu. Oh iya dah, Pak. Nanti kita ketemu di kantor saja ya, Pak ya. Oke dah, kalau gitu, Bu, saya tunggu. Nanti kita ketemu di kantor. Iya dah, Pak. Kalau gitu terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tasnya Papa, Bu? Oh, ini. Ini, Pak. Mau pergi ya? Ayo, mau nganterin ke depan. Iya. Papa pergi dulu ya. Jangan lupa anaknya itu, Ma. Iya, Pak. Hati-hati jalan, Pak. Ya. Sebentar, Bu. Lagi belajar. Soalnya kan ada UTS sekarang. Oh ya, Bu. Aku dapat teguran dari Pak Kaprodi. Katanya disuruh melunasi tunggakan yang kemarin. Dengar-dengar juga ada kebijakan baru dari Pak Kaprodi. Kebijakan apa itu? Kaitannya sih dengan denda 25%. Kurang jelas sih. Tapi yang pasti disuruh. Aku nggak mau berhenti kuliah. Aku pengen kayak orang-orang yang bisa melanjutkan pendidikannya. Iya, Nak. Sabar. Ibu bakalan berusaha buat semuanya, buat kamu, buat pendidikan kamu, Nak. Sabar, Ibu juga lagi berusaha. Iya, Bu. Ali pergi kuliah dulu ya. Iya, Nak. Hati-hati.
Ya Allah, mau cari uang di mana coba buat biaya kuliah Hadi? Lamaran pekerjaan juga belum diterima. Semoga semuanya baik-baik aja ya Allah. Mungkin itu bukan papa kamu, gak mungkin papa kamu kayak gitu, papa kamu kan orang baik-baik.
Mama belum tentu tahu di luar itu dia kayak apa. Kenapa papa kamu kayak gitu? Dia itu papa kamu. Udah, mama terserah mama, nanti mama lihat aja papa itu kayak gini. Susi, enggak usah kayak gitu, Susi. Besar. Halo. Oh iya Pak, terima kasih ya buat semuanya Pak. Ya, sama-sama Bu. Semoga Ibu betah bekerja sama dengan saya. Halo Bu. Iya Pak. Oh iya sudah kalau gitu besok kita ketemu lagi di kantor Bu. Semoga Ibu bisa betah lagi untuk kerja samanya dan semoga kerjasama ini selalu kita bangun. Kira kalau begitu Bu, terima kasih. Papa lagi ngapain? Ini, papa ngapain sama siapa? Ini, oh ternyata papa, benar kata anak papa itu ya. Papa ternyata nelfon. Gini cara papa di belakang mama. Dengar, mama ma. Ini kurang apa? Dengar, apa kenapa papa tinggal sekali sama dengar, mama? Papa nelfon sama pegawai kantor tadi. Bohong, bohong. Tadi papa nelfon. Anak papa dia sendiri. Dengar, dulu, papa ini, pergi jalan-jalan sama orang ini papa nelfon sama mama teman, ini kurang apa? Kantor. Papa nelfon sama teman kantor. Dia nelfon tadi. Bohong. Masuk, sudah masuk. Sana masuk. Biarin dong kayak gini, papa yang jahat sama mama. Mama ini masuk. Papa jahat sama mama. Lepas, gak ada gunanya lagi, lepas. Ma, udah ma. Ayo dah masuk, ayo, gak enak kita dengar sama kamu. Mama kenapa pa? Gara-gara kamu ini. Apanya apa, pa? Apa kamu cerita sama mama kamu tadi? Tadi benar kan kalau papa jalan sama wanita lain di sana? Itu teman kerja papa tadi, nggak ada kawannya pulang. Kamu mana saya ini. Tahu kalau papa itu selingkuh sama orang lain. Papa nggak pernah selingkuh. Halah, tapi papa bohong. Kamu kalau cerita. Papa selingkuh mama, mana mungkin mama kayak gini? Mama bilang apa sama papa? Ma. Sudahlah, kamu juga diam. Papa, kenapa mama ini lagi nangis? Kok papa marah-marah kayak gitu? Bu, bisa datang ke rumah sebentar? Ini ada masalah di keluarga saya. Oh iya, ada saya tunggu, Bu. Ayo, Mas Dian, sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ma, ada apa ini, Pak? Tunggu dulu ya, ini ada masalah keluarga saya. Dikira saya itu selingkuh sama ibu. Tadi pas kita pulang bersama itu dilihat sama anak saya. Makanya biar ibu yang jelasin bagaimana permasalahannya. Ma? 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 Ayo, ibu Sarah sudah datang itu biar permasalahan ini cepat selesai. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Ayo, Susi. Ayo, Mama. Ayo dah, Bu, kita duduk dulu sebentar. Udah makanya Ma, gak usah jangan-jangan kayak gitu. Nah, jadi gini Bu Sarah, saya minta untuk dijelaskan permasalahan yang terjadi ketika kita pulang dari kantor itu. Karena anak saya melihat kita pas waktu boncengan. Nah, dia kira kita itu selingkuh. Coba Ibu jelaskan kepada istri saya supaya dia tidak salah paham, soalnya tadi kami sempat terjadi kesalahpahaman kepada istri saya, makanya dia marah-marah sama saya. Silakan Bu, didengar itu. Ayo. Ya gini Bu, tadi itu kan pulang kantor nggak ada teman saya nunggu ojek di depan kantor, terus tiba-tiba Pak Andre datang, lalu mungkin karena kasihan ngeliat saya nunggu panas-panasan, makanya tadi saya diajak untuk dianterin pulang Bu. Nggak ada apa-apa di antara kami Bu, dia hanya teman kantor saya dan dia juga bos saya Bu. Saya minta maaf juga Bu, mungkin saya juga salah. Nah, Ibu sudah dengar sekarang Papa tidak pernah selingkuh, jadi silakan untuk Ibu juga harus minta maaf kepada Ibu Sarah karena sudah berpikiran yang tidak-tidak. Semoga permasalahan ini tidak terulang kembali.
Ayo Bu, minta maaf dah. Ya udah Bu, sekali lagi saya atas nama Susi minta maaf sama Ibu karena saya sudah salah paham tentang Ibu dengan Bapak saya. Ya. Sekali lagi saya minta maaf. Ya. Hadi juga ya, saya minta maaf karena